Manifesto Barisan Nasional Pilihan Raya yang ke-13, di mana salah satu daripada janji utama ialah sekiranya Barisan Nasional diberi mandat oleh rakyat, maka kita akan laksanakan Pan Borneo Highway bermula di negeri Sarawak. Projek Kerajaan Persekutuan untuk negeri Sarawak dilaksanakan oleh warga Sarawak. Dan ini semua dimungkinkan kerana apa? Kerana janji di depan. Adanya jeraya lebuh raya Pan Borneo tu, kemajuan masa depan cucu cicit kami orang yang amat cerah dan terjamin. Dulu jeraya lama 2 lorong, kelak Pan Borneo 4 lorong. Ha. Yang dimimpi kita berpuluh-puluh tahun tu sudah sampai dengan adanya Pan Borneo Highway. Pelancongan akan tumbuh, ekonomi akan membesar, kita pandai ambil peluang. Pembinaan Pan Borneo Highway adalah satu projek raksasa, memberikan kemudahan kepada rakyat Dua Bandar dari sudut perniagaan, dari sudut cara hidup dan juga kemudahan-kemudahan yang lain. Lebuh raya Pan Borneo ini akan memberi impak pada pertumbuhan industri pelancongan di kawasan pesisir pantai di daerah ini. Lebuh raya Pan Borneo adalah bukti ketara keprihatinan yang amat berhormat Perdana Menteri kita yang sentiasa meluangkan masa dan berusaha membangunkan prasarana bagi kesejahteraan rakyat, khususnya di Sarawak. Lebuh raya Pan Borneo ini nanti membuat Serian ini sebagai satu bandar must stop town. Jadi bagi saya, semua ini boleh berlaku oleh kerana jalan ini. Dalam banyak-banyak Perdana Menteri, Perdana Menteri Najib lah yang paling banyak mengambil berat dengan adanya lebuh raya Pan Borneo ini mengubah nasib dengan cara pemudip kita Bidayuh dan Serian dengan rakyat Sarawak amnya. Dan Pan Borneo menyambungkan satu rahim di atas sama lain, meningkatkan lagi pendapatan, ekonomi dan perpaduan dan juga pembangunan. Apabila lebuh raya Pan Borneo ini dibina sistem jalan raya yang menghubungkan kampung-kampung dan tempat-tempat pertumbuhan di desa, tempat-tempat pertumbuhan di luar bandar, ini akan juga kita dapat mewujudkan dengan lebih cepat lagi. Harga minyak boleh memudum jatuh, harga komoditi boleh jatuh, tapi projek Pan Borneo Highway tetap kita akan laksanakan untuk rakyat Malaysia. I'd like to thank the Prime Minister for giving this opportunity and proud that I'm able to participate to realize the Pan Borneo Highway. Saya berasa bangga kerana dapat tawaran melalui cabut ini memberi peluang kepada kontraktor kecil seperti saya ini. Terima kasih kepada Perdana Menteri kerana memberi saya peluang. Kami Serikat Mohd Asta rasa bangga projek daripada yang telah dibagikan oleh Perdana Menteri. Perasaan saya amat terharulah sebab Pan Borneo beri banyak ekonomi yang terbuka untuk rakyat-rakyat Sarawak. Peluang yang ada ini bukan hanya untuk kontraktor-kontraktor saja, tapi juga seluruh rantaian perniagaan yang ada kaitan dengan pembinaan lebuh raya. Thank Yang Amat Berhormat Perdana Menteri for his inclusive approach to the development of Sarawak. And Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak and LBU for having come up with an ingenious way to ensure that all capable Bumiputra contractors participate in the development of the Pan Borneo Highway. Wujudnya Pan Borneo ini telah memberi peluang kepada kontraktor Bumiputra untuk terlibat dalam bidang pembinaan dan pembangunan hartanah di negeri Sarawak.
this new highway, it will bring us threefold all that we have here today. It will change the livelihood of our people, bringing better facilities, better opportunities for people in and around Sarike and throughout the state of Sarawak. Terima kasih ya, dari perintah pusat, dari perintah Sarawak, sudah beri jalai Pan Bonio itu nyadi di menua kita itu. Laban jalai itu berguna amat ke pemansang, ke penghidup kita yang lebih lagi kita luar bandar. Pan Bonio Highway mana? Pan Bonio Highway yang hao. Jalai Pan Bonio best. Terima kasih ya, perintah. Terima kasih ya, perintah. Pan Bonio Highway yang hao. Cebu being the gateway to the central region of Sarawak will definitely benefit a lot from the development of Pan Bonio Highway. Now, the spin-off will boost our tourism sector and also the development of SCORE. Terima kasih, terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Perdana Menteri Malaysia sudah beri jalai akan kembali Pan Bonio dari Julau ke Selangau. Jadi kami rakyat semua bersetuju, bangga, rindu hati, gaga hati terima jalai Pan Bonio. Terima kasih sebagai Kepala Menteri Menua Sarawak. Pan Bonio segi amat berguna, segi amat manah ke rakyat menua pesisir. Terima kasih PM kita yang sudah mai pemansang ke Besar Yaman sebagai menua Sarawak. Pan Bonio mana ya? Kami gagal ke Pan Bonio. Terima kasih PM. Sabah menunggu Pan Bonio. Pembinaan Lebuh Raya Pan Bonio yang kita anggarkan perbelanjaan awalannya lebih kurang 16 bilion. Dan dengan anggaran kita akan dapat menyiapkan projek ini dalam tempoh 6 tahun. Dan impian kita untuk menyaksikan Lebuh Raya di Sarawak ini insya-Allah akan tercapai. Jadi kejayaan ini bergantung banyak pada jalinan kerjasama di antara kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, kontraktor, konsultan dan semua yang terlibat. Dengan ini peluang kepada sektor pembinaan di Sarawak untuk belajar dan mendapat pengalaman bagaimana untuk melaksanakan projek Lebuh Raya khususnya dan satu-satunya projek yang terbesar untuk single projek di Sarawak ini dapat kita realisasikan. InsyaAllah sama-sama kita doakan. Projek ini adalah projek yang telah dijanjikan oleh Kerajaan Persekutuan kepada negeri Sarawak dan saya setinggi-tinggi mengucap terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana telah menepati janji beliau supaya projek ini menjadi satu kenyataan. Semua aktiviti ekonomi, baik aktiviti sosial dan dapat dipermudahkan. Tadbiran di negeri Sarawak juga mendapat faedah daripada projek ini dengan adanya hubungan antara satu tempat dengan satu tempat yang lebih efisien lagi.